Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Andalan di sini. Pada kesempatan kali ini Cah Andalan mau go west ya. Di hari Minggu ini kita mau cari keringat biar sehat ya. Tentunya kita mau menuju ke Merapi Merbabu, guys. Ya. Simak keseruan kami dengan Pak Deandi tentunya. Saya dengan sepeda ontel wedok dan Pak Deandi menggunakan sepeda ontel lanang. Ya, bismillahirrahmanirrahim, setar ya kami ya. Ayo buddy, gaspol. Goes kita. Ya, mountainnya mungkin gambarnya agak getar ya, karena ini cuma saya taruh di stang sepeda ya. Saya japit pakai mountain U, guys. Kita pakai pit tebu, guys. Ini wah, bener-bener terasa ya di kaki, soalnya nggak ada gearnya ya, nggak ada transmisi gearnya, jadi ini mono gear. Ternyata banyak sekali, guys. Ini tanggal berapa, Pak De? 26, 27, 28 ini. 28 Juni 2020, guys. Hari Minggu ini. Tuh. Merapi dan Merbabu semakin nampak ya. Mampukah kita sampai ke puncak Merapi atau Merbabu? Saksikan terus ya. Sampai kempolnya bledos. Ini aja jalannya nanjak terus, guys. Semangat ya. Live YouTube, Pak. Live YouTube, Cah Andalan. Lumayan lah, dapat sekilo. Satu kilometer udah ada ya. Monggo. Ini banyak teman pakai sepeda spot ya, sepeda kayak gunung, mountain bike. Kita mah pakai ontel, guys. Hari Minggu memang ramai, guys. Ini lokasi kita sudah keluar dari Cokro ya. Oh, masih di daleman. Daleman adalah Kelurahan Cokro ya.
gaspol, gowes, hajar terus. Mama jalannya nanjak terus ini guys. Semangat, semangat, semangat. Numpak, numpak bit kebo. Semangat biar sehat. Sembari kita berjemur ya, biar dapat vitamin D untuk imunitas kekebalan tubuh kita ya. Semoga semua sobat YouTuber lover dalam keadaan sehat selalu tentunya. Sobat YouTuber lover semuanya beserta keluarga, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuh guys, Merapi semakin menampakkan wajah dan bentuknya. Merbabu di sebelah kanan ya. Kanan utara kalau di sini, sebab ini kita di Kota Klaten di pedesaan ya. Jadi di sebelah timurnya Merapi ya, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu ada di sebelah utara atau kanan ya. Ini kita goesnya, ngobel terus ya, itu ke arah barat guys. Kayak terus pakmu. Gaspol. Memang banyak sekali guys. Ya, di sini adalah Bendo ya, Kampung Bendo Sriwijaya. Ini di sini tempat pengolahan sagu ya, pati sagu. Wuh, Bismillah. Tepatnya pukul 7:30 guys. Jadi sudah lumayan terik ya. Sebentar lagi kita sampai di perempatan ya, perempatan Desa Tulung ya. Itu kalau ke kanan atau ke utara arah Boyolali, dan ke selatan atau ke kiri itu arah Klaten
maupun Jogja ya. Tapi masih lumayan jauh ini guys. Nanti ada perempatan ya. Kita tidak akan ambil yang lurus ya. Kalau yang lurus itu nanti arahnya musuh. Musuh Boyolali. Langsung naik Pogo Selo. Tetap guys. Kita nggak mungkin lah. Karena kita nggak pakai sepeda atau mountain bike ya. Sepeda gunung ya. Nggak ada playernya. Yang ada gigi transmisinya. Kita pakai manual. Ini sudah kerenggosan nafasnya mau habis guys. Gear belakang saya ini kecil guys, jadi berat ya saat diobel, saat dikayuh. Besok coba ganti ke gear yang lebih besar guys, yang belakang ya. Kalau yang depan mah tetap yang ini, cuma belakangnya aja kalau terlalu kecil mengkayuhnya atau mengobelnya itu berat. Pak. Itu guys sudah nampak perempatannya, tapi ya walaupun sudah nampak 600-an meter juga ada itu, 600 atau 700 meteran ya, kita tidak ambil ke arah yang lurus ya, kita tidak ambil yang langsung ke Merapi, kita ambil ke kiri saja, ambil yang ke arah Klaten Kota ataupun Jogja ya. Ini saja nafasnya sudah tersengal-sengal guys. Cengkik. Monggo Pak. Biasanya yang perempuan.
Ando. Banyak sekali ya teman-teman kita yang pada goes atau pada olahraga sepeda ya. Nah, sih aja. Monggo. Yes, Merapi semakin nampak Gunung Merapinya di arah depan ya atau barat. Tapi ini sudah sampai di perempatan, kita mau ambil ke kiri. Ternyata dari sini penuh juga guys. Seru guys, seru penuh tantangan ya, membuat kita jadi bercucuran keringat ya. Biasa guys, jalanan sini ini adalah jalur buat truk pasir ya. Kita berhenti sejenak untuk menengok-nengok keindahan ya, istirahat ya. Ini tepatnya di jembatan Selok Gringging guys, dalam ini. Dalam, terdalam, dan Merapinya tuh nggak nampak ya di kameranya, sebelah sana guys. Ini keringat bercucur deras guys. Lumayan ya. Kita 17 menit tadi. 18 menit. Ya 17 lah sampai sini tadi. Padahal 6 kilo ada ya. Yes. Jembatan Selok Tinggi dan di sebelah utara sana, depan sana adalah pasar Selok Gringging yang bukannya malam. Masuk YouTube, candalan. Dan bismillah kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah sampai di Selok Gringging ya, jembatan Selok Gringging.
sini ini guys, di sini ini adalah jalan lintas provinsi ya. Bila mana Anda dari Jogja mau ke arah Semarang, Anda bisa lewat jalur alternatif ini ya, melewati Klaten, terus Boyolali, Boyolali Semarang. Rame juga guys semenjak new normal. Jalanan ini sudah nggak nanjak guys, ada tanjakan paling sedikit-sedikit ya. Nanti apalagi kalau kita sudah sampai di pertigaan desa Majegan ya, enak lagi guys, kita langsung meluncur ya, karena jalannya itu menurun atau turunan ya, menurun jalannya, rocok. Kita sampai di PLN Tulung guys. Sebelah kiri ada PLN Tulung. Ada kereta kuda guys. Ini PLN UPJ Tulung. Sudah sekitar pukul 8 lebih guys, tapi masih saja masih banyak para gowes atau para penyepeda ya, pengendara sepeda berolahraga sambil cari vitamin D ya, UV dari pancaran sinar mentari guys. Jalan naik turun nggak menanjak terus seperti tadi ya, dari arah Cokro ke Tulung ya. Ini kalau Tulung ke selatan ini jalannya sudah enak ya, landai, ada naik turunnya tapi sedikit-sedikit ya, jadi kita bisa ambil napas di sini. Nanti kalau sudah sampai Majegan ya guys, enak kita kalau sudah sampai Majegan, kita ke arah kiri atau ke arah timur.
Nanti tembusnya itu kita melewati wisata Umbul Ponggok, guys. Umbul Ponggok Klaten. Wisata snorkeling ya. Atau foto underwater. Padahal Pak Deandi juga baru kali ini. Saya pun juga baru kali ini ya bersepeda jauh seperti ini. Tapi napasnya lumayan panjang ya. Kuat juga. Brom. Guys, tetap semangat. Banyak tanda-tanda juga, guys. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan Majegan ya. Ambil lurus ataukah kita ke kiri langsung pulang ya? Manut. Ya. Ternyata kita enggak jadi ambil pertigaan Majegan kiri enggak. Kita mau lurus ke arah Jatinom, guys. Jatinom Klaten ya. Dari Majegan kita lurus saja ya.
Hajar terus pokoknya.